Alhamdulillah teman-teman, untuk rencekan dop seperti ini, dan juga murnya seperti ini, itu ada yang besi dan ada yang kuningan. Seperti apa cirinya? Yuk kita lihat video ini sampai selesai yo. Yo, untuk dop sepeda motor seperti ini bahannya kuningan. Untuk murnya ini ada yang besi, ada juga yang kuningan. Kalau ringnya ini jelas besi ya. Kalau sudah dibersihkan ya seperti ini. Paling mudah ya dibakar sih. Nah ini contoh murnya yang kuningan seperti ini loh. Gitu. Walaupun warnanya putih tapi ini kuningan loh ya, ya. Loh gak kelet kabeh. Ini kuningan loh, bisa dilihat dari dratnya ini berwarna kuning. Ini kuningan ini, kilo 50.000. Ini untuk rong on ya, kena good. Tuku mie ayam semangkok. Untuk yang mur ini kelet kabeh iki lho. Mur besi iki. Ya, pokoknya dites dengan magnet. Untuk dopnya ini sebetulnya ini kuningan, tapi di dalamnya itu ada pernya ini loh, kelet kabeh. Kalau bisa nyopotin pernya di dalam itu ya masuk kuningan ini, tapi rotok suwe iki. Aku belum menemukan solusi ini carane nyopot sing cepet dipijin ya. Pokoknya teman-teman nek dapat dop atau murnya seperti ini ya di openi yang baik loh. Ini dop kuningan ini kudu telaten yang kon rosok seperti ini. Untuk saon ya, untuk es teh gitu, untuk rong on ya, untuk mie ayam misan. Ini kelet amargo di dalamnya ada pirnya ini, sebetulnya kuningan dop ini. Kalau mur yang ini ya jelas besi bro. Oke teman-teman, demikian informasi tentang kuningan dari dop beserta murnya. Ada yang besi, ada yang kuningan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.